Tidak jauh berbeda dengan di Kismes, aktris cantik Raya Kohandi juga menjadi salah satu selebriti tanah air yang sering mendapat komentar pedas dari para haters di media sosial. Lantaran peran antagonisnya dalam setiap sinetron yang ia bintangi. Aku tuh bingung, mereka tuh kayaknya sengaja bikin akun palsu gitu loh buat menghujat-menghujat para artis gitu loh. Kadang suka, ya Allah nih orang nih kayak gak ada kerjaan apa gimana sih, kadang suka bingung aja gitu. Ya aku kadang kalau misalnya dia udah ngepost gitu, kalau misalnya aku gemes aku balas terus aku blok udah selesai gitu aja. Aku juga males lah menerima-menerima yang bukannya aku gak mau dikritik, bukan. Aku terima dikritik, tapi aku juga gak mau dihina ya, namanya manusia siapa juga mau dihina gitu. Terus ini juga kan masalah sinetron doang, bukan kehidupan nyata gitu.